anu eta caket mesikecek eta anu saalit deui panggilna ka ieu eta SD naon eta Pak eta urut sakola ieu Allah ulah sem aduh kasih kuat ka mama mun ieu mah jalannya atau peninggalan ieu jeutan ieu jalur utama teh ieu Pak nya Cianjur Mande ka Cikalong begitu enggak teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bare Lemur Cianjur. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kabar baik selalu menyertai kita semua. Baraya, hari ini kita akan mencoba kembali untuk melihat kondisi dari Waduk Cirata ya. Yang mana kondisinya kali ini semakin surut ya. Dilihat dari sini kita bisa melihat gugusan tanah yang menjulur ke tengah waduk. Kalau biasanya itu tidak terlihat ya. Ini saya sedang berada di wilayah Kecamatan Mande ya Baraya. Kita bisa melihat langsung secara keseluruhan dari Danau Cirata ini. Ini kita berada di Desa Mande, Kecamatan Mande, persisnya di perkampungan Pengkolan dan kesananya itu Malingping ya. Kita bisa melihat gugusan tanah yang mulai menyurut ke depan ke tengah danau. Nah, dari sini kita bisa melihat luasnya Danau Cirata ya. Dari ujung sana itu di Cikalong Kulon ya. Itu maksudnya ke Cikalong Kulon. Dari arah Maleber itu sudah sangat terlihat hijau ya. Sudah sangat jauh sekali mengeringnya. Itu yang hijau itu kalau dari arah Maleber menuju ke tengah danau ini nih sekitar 1 km lebih ya. Ini sudah masuk ke perbatasan dengan Mande yaitu di Dermaga Ciputri. Ini di bukit yang sebelah sana itu Ciputri ya. Sudah sangat dekat dengan keramba-keramba ikan milik petani ikan ya. Sedangkan hamparan luas yang hijau itu daratan yang muncul setelah Danau Cirata ini mengering. Ada beberapa kampung di sana, itu ada Chandra, Pojok Kopi dan lain sebagainya yang masuk ke desa Kamurang, Kecamatan Cikalong Kulon. Sedangkan yang di depan kita ini di Dermaga Ciputri, termasuk yang kampung yang di depan kita ini, kampung Pengkolan ya. Ini masya Allah sudah sangat jauh sekali ini keringnya ya, surutnya. Luar biasa kekeringan dari kemarau di tahun ini ya. Anu eta caket mesikecek eta anu saalit deui panggilna ka ieu eta SD naon eta Pak eta urut sakola ieu Allah ulah sem aduh kasih kuat ka mama oh iya empi itu kan eta empina baunya gede oh esna saya SD Bojong Koneng kalabat desa naon teh kapunggul teh Pak desa ieu Ke Kecamatan Mande. Leuwikoja teh aya apa desa neh? Leuwikoja mah paling kalerna. Leuwikoja mah paling kalerna. Hah? Ieu mah SD Bojong Koneng ya. Bojong Koneng. Eueuh kapungkur leungih di dieu teh. Jadi leukingan sok sering gitu. Oh ka dieu. Eueuh kawit di mana? Cimaruah Kirang. Oh Cimaruah. Nu memeh gapura. Mohon eta. Kalau betul Cikalong kene Cimaruah Kirang mah banyak. Kalau kan jalannya kapal di mana teh kapal itu? Ada ya mah pasian. Mun kana motor teh itu. Oh caket aya eta tangka manggahnya. Kalau kadinya heeh. Teh kulona pas nek mengko ka itu. Anu mengko ka mana? Ketong. Mun teh dieu mah mun teh itu teh mah ka dieu ayeuna ka handap. Mun keur ka dieu keur ka kiri. Anu ka kiri eta. Biasa motor ka itu ge. Pemapahnya kita akan lihat ke bawah sana ya. Kecuali tunggu-tunggu kelapa nya iya mah jalannya atau peninggalan iya jenten iya jalur utama teh iya banyak Cianjur Mane ya. Cianjur Mane ka Cikalong begitu enggak teh? Adi teh terus. Udah ka Cikalong Bandung ieu jalurna. Ka dieu. Ka dieu jadi gitu nyumpangna nya teh seperapatan bari ka Pasir Empul ayeuna. Oh, tina tugu teh eta, Pak. Mun ngan sanes anu ayeuna ditincak, paling dieu paling kaler tonggo paling geser gitu geser. Ayeuna mah geser gitu, ai kapungkur mah ieu jalur tanya utamana teh. Jalur utamana. Oh, jadi baraya Cikalong Kulon rumah si Uwa ini di atas aspal zaman dulu ya. Nih Masya Allah kita sekarang berada di kampung Malingping. Pada zaman dulu disinilah kampung Malingping tersebut ya. Kalau sekarang berpindah ke sebelah timur yang berada sekitar 1 km dari sini ya. Tapi sebetulnya kampung Malingping itu berada di sekitaran sini di bawah sana ya. Nanti kita lihat bangunan-bangunan yang mungkin saja sudah terlihat ya setelah Waduk Cirata ini sedang surut. Kan kawetlah jadi acaya peninggalan teh pan itu legok. Dan bangsa perumahan bumi-bumi anu kumaha-kumaha ya itu legok jadi saya waktu saat saya mode aja mah saya nu katinggal. Oh udah jero pisan mungkin nya. Pemilu kapal ideuna mah kan muncul. Nah kapal ideuna muncul luhur. Di luhur. Matak aya tiras bedeng oge di dinya. Muhun muhun. Pami di dieu mah da bangunan-bangunan teh seseueurna dilebak kitu mah nya. Dilegok kitu. Oh ditu tebih paling ditu. Mohon baik, hatur nuhun ya. Nah, ini Bapak Yaya ya, Masya Allah, saya baru ngeh. Padahal mungkin ada 1 bulan yang lalu Pak ya. Nah, saya main ke rumah beliau di kampung Pasir Empul. Nah, Baraya, menurut informasi yang kita dapat barusan dari warga yang beliau-beliau itu adalah asli berasal dari daerah sini ya, yang dahulunya itu berada di sekitaran Waduk Cirata ini. Dan ini adalah jalur utama, jalan yang menghubungkan daerah Cianjur dan Mande ya. Ini jalannya, mungkin kalau sekarang terlihat seperti jalan setapak ya, tapi kalau dulunya ini jalan utama yang berada di atas sebuah bukit menuju ke perkampungan Kecamatan Mande yang ada di bawah. Ini adalah perkampungan Leuwikoja yang ada di tengah sana itu ya. Mungkin dulunya itu Leuwikoja, Mande, Pucung Koning, kesananya itu ada Malingping juga. Dan khusus yang berada di sekitaran dekat kita berada ini adalah kampung Malingping yang sekarang Malingping itu dibawa oleh warga yang pindah ke sebelah sana itu. Mungkin ini juga termasuk juga ya, panggilannya masih dengan sebutan Malingping. Tapi kita akan fokus untuk melihat beberapa bangunan yang tersisa, mungkin puing-puing ataupun bekasnya ya, yang sekarang sudah nampak kembali ke permukaan. Ada beberapa bangunan utama yang berada di sini, diantaranya adalah bekas sekolahan. Tapi untuk jelasnya kita lihat ke sana. Ayo. Nah, ini jalan aspal yang mungkin sudah rusak ya, karena memang di sini itu daerah terdampak genangan air juga. Ke sana itu masih terlihat ya bekas-bekas aspalnya. Nah, Baraya, hari ini saat ini saya sedang berada di ujung aspal dari jalan utama yang dulunya menghubungkan antara Cianjur Mande ya. Ini jalan aspalnya masih terlihat ya, sisa-sisanya. Tapi untuk ke sebelah sininya mungkin karena tertutup oleh lumpur jadi tidak terlihat ya. Jalan utama yang menghubungkan Cianjur dan Mande itu berada di tempat saya berdiri menuju ke tengah ini, danau ini ya. Dahulunya itu disebut dengan Kampung Pojong Koning dan di sekitaran Desa Leuwikoja. Dan kesananya itu ada beberapa desa lagi ya. Untuk di daerah Kecamatan Mande sendiri itu ada Pengkolan, Malingping di sini itu ya, disebut Malingping. Kesananya itu ada Leuwikoja sekitar 500 meteran ke tengah danau di dekat aliran Sungai Cikundul. Sedangkan yang ke sebelahnya sana lagi ada beberapa perkampungan lagi ya, khususnya yang berada di sekitaran aliran Sungai Cikundul dan Sungai Citarum. Sungai Citarum sendiri berada di perbatasan antara Cianjur dan Bandung. Untuk perkampungan yang lain ada di sana itu ada beberapa lagi ya, ada Ciranji, Cibangbara, Pengkolan, Pasir Empul, dan kesana itu masih banyak lagi. Ada Ciruntah juga ya yang masuk ke wilayah, kalau nggak salah tadi itu Bandung ya kalau nggak salah itu. Sedangkan yang di sebelah utaranya itu ada wilayah yang masuk ke Kabupaten Purwakarta. Itu ada beberapa perkampungan yang masuk ke Purwakarta, tapi terdampak juga oleh genangan air Cirata ini. Di bawah jalan utama ini ada beberapa bangunan yang masih tersisa, tapi sedikit masih sedikit tertutup ya. Yang ada di depan kita ini dia bekas sekolahan. Kalau orang dulu bilang sebut impres ya. Ini disebut dengan sekolah Bojong Koneng, Impres Bojong Koneng. Dahulunya berada di sekitaran yang di sini ya, yang begini. Tapi mungkin beberapa senti lagi mungkin ke bawah, kita akan lihat nanti ya. Mungkin untuk beberapa hari ke depan akan sedikit terlihat fondasi dan konstruksi bangunan dari sekolah ini. Tapi untuk saat ini karena masih tergenang oleh air ya, belum terlihat jelas. Tapi menurut warga bahwa disinilah sekolah tersebut ya. Ada beberapa bangunan lagi setelah sekolah ini ya. Di sekitaran sini ada beberapa bangunan utama seperti masjid, tapi mungkin belum terlihat karena masih tergenang dengan oleh air ya. Terus di sebelah sini atau yang ke atas itu pemakaman umum, mungkin di sekitaran atas sini ya. Tapi karena belum terlihat bentuk dari pemakaman, jadi saya belum pasti untuk menunjukkannya ya. Mungkin untuk beberapa hari ke depan akan terlihat lagi ya. Harus digali kembali ya informasi yang tentang perkampungan Malingping ini. Karena menurut warga bahwa Malingping itu berada di sekitar sini dahulunya ya. Tapi setelah ini digenang oleh air, kebanyakan warga-warganya itu menepi ke daerah sana itu yang sekarang disebut dengan Malingping, tapi dulunya berada di sekitaran tempat kita berdiri ini. Sebagian warga juga yang di tepian danau di atas sana itu, tapi itu hanya mungkin karena tanahnya termasuk juga PJB ya, milik pemerintah, mungkin hanya untuk sementara membangun seperti itu. Oke, baraya, mungkin karena saya belum sempat melihat lagi bangunan yang lain di sekitaran sini, mungkin videonya saya cukupkan sampai di sini. Untuk selanjutnya mungkin beberapa hari ke depan kita akan lihat lagi kondisi di daerah tempat kita berdiri sekarang ini. Tapi untuk sementara saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.